Halo semuanya, selamat datang di channel gue Brandy. Jadi di video kali ini kita bakal main game yang aneh lagi. Nggak aneh sih sebenarnya, lucu. Jadi gue kemarin sempat ngobrak-ngabrik beberapa game Steam dan ketemu game yang lucu-lucu menurut gue. Terus akhirnya gue memutusin buat download beberapa game lucu dari Steam ini sih. Dan hari ini kita bakal mainin Running Man 3D. Dan ternyata di gamenya udah lama banget sih, dari 2018. Tapi gue baru ketemunya sekarang. Telat banget ya, berarti 2 tahun menjelang 3 tahun lah ya kan. Karena abis ini kita mau tahun baruan 2021, jadi 3 tahun. Oke, biar gak kelamaan kita langsung masuk dalam gamenya. Oke, sekarang kita udah di dalam main menu. Ada new game, continue, leaderboard, terus control, sama terakhir ada quit. Nih gak tahu ya, buat apaan leaderboard, control kayak biasa mungkin. SDW, iya, spasi buat loncat. C buat ganti kamera, oke. Biar gak kelamaan kita langsung masuk dalam new game, ini dia. Oke, kayak gini tampilannya. Oh, gila. Bisa motion blur gitu loh pas digeser. Cakep loh, gile. Oke, kita. Oke, ini lari. Sip. Masih gampang kayak biasa. Ini lah masuk ke level 2-nya. Ini nggak tahu sih ya, sampai level berapa. Cuman kita maju dulu aja. Wah, ini udah mulai yang aneh-aneh ya. Kita... Oke. Oke. Wih, wih, wih. Wah, gila. Sebentar, sebentar. Ini nggak boleh cepet-cepet ya berarti. Ini nggak tahu nih kalau ketusuk jadi apaan. Bisa ketusuk atau enggak, gue juga nggak tahu. Oke sih, seenggaknya ini masih gampang. Kita udah masuk di level 4. Ini kemana dulu, gile. Kita lurus dulu. Ke depan. Turun, muter. Wah, gila-gila. Kita pencet C dulu. Samping. Oke. Sip. Bisa langsung ini ya. First person. Wah, ini bahaya nih kayaknya. Sebentar. Kok pendek banget tuh perasaan? Oke, kita lari dulu kali sebentar. Harusnya lari ningkatin speed ya. Wow. Oke. Dapat. Tahan. Kotak satu. Oke, berarti ke kanan habis ini. Oke, tahan. Nyaris. Sebentar, kita masuk sini. Nice. Di atas. Sebentar. Ikutan jalan lagi kaki gua. Oke. Aman. 1, 2, 3. Easy. Ini apa ini? Ada 4 ginian. Sebentar, 1, 2, 3. Wih. Apaan? Wah, gila, untung reflek gue cepet dong. Sebentar, ini bakal ngedorong gue lagi deh kayaknya. Kita ambil ini dulu biar aman. 1. Oke, aman. Sebentar. Wah, mepet banget ya. Kita naik ke sini. Oh ya, oke, paham gua. Sebentar. Oke. Wih, jauh banget. Kita ulang. Kanan kiri. Oke, aman. Sebentar, kita ambil yang deket-deket dulu. Wah, parah banget, sensitif banget ya. Padahal itu tadi nggak ada apa-apain loh. Sebentar. Ini kita ganti kamera dulu. Wah, kasus. Ini gimana? Wih, kok gitu dah? Wah,
Aduh. Oke. Aman. Maju loh. Oke. Gue cek sedikit ya nggak. Kayaknya kita harus person gini nggak sih? Berarti kita sesuaiin harus dari pas dia mau. Sebentar. Wah, susah juga, Pak. Yah! Ini harus gimana ya? Oke, aman, level 5. Waduh. Harus kesini kah? Ah, yang bener dong, gila. Oh, gua tahu. Jadi kemungkinan, coba sebentar ya. Harusnya pas boloknya kita mau naik itu langsung kita jatuhin diri, coba. Oh, kan bener. Oke. Sebentar. Pokoknya pas udah mau naik baru kita masuk ke dalam kotak. Oke, nice. Wah, ini kasus lagi. Sebentar. Wow, Spider-Man. Nice. Oke, aman. Kita... Uisah, apaan tuh? Kok dia lewat-lewat dah? Sebentar. Ini bakal mati nih kalau misalnya kena. Tunggu dia lewat dulu, kita loncat. Tuh, apaan ya kan? Oke, masuk. Cepet. Weh, nggak kelihatan gimana dah. Wah, kasus nih. Oh, ya, pindah kamera. Nggak kelihatan, coy. Oke, dia keluar. Lari. Woi, anjir, kagetku. Apa harus ke sana? Coba kita ngetes. Oh, kaget dong. Oh, lewat sini. Gua nggak tahu loh. Oke, berarti kita turun pelan-pelan, jauh banget. Ya, sebentar. Se. Ini udah jauh begini, mana cerita deh. Langsung nyampe dong. Oke, seenggaknya gue udah tahu alur dia kemana aja. Dari sini ke kiri. Masuk kita ambil poin. Satu, dapet. Oke, masuk sini. Sip, keluar. Lewat sini. Sip. Oke. Tapi ini kita lebih susah lagi nih. Buat loncatnya. Oke, ini mau gak mau deh. Mati dong. Ini gak tahu kalau misalkan gue loncat langsung ke sini tanpa lewat depan ini bisa atau enggak ya. Coba kita tes. Oke. Berarti emang harus ke sini. Itu kayak jebakan deh. Atau emang guanya yang gak bisa gitu. Berarti kita harus loncatnya diagonal. Model kayak dari sini ke sana. Nyampe. Aha. Oke, sekarang masalahnya itu loh yang ini. Oke.